Guys, mungkin video ini bakalan ngejawab pertanyaan kalian, kenapa sih setiap kali aku pakai skincare itu nggak ngaruh di kulit aku? Mungkin satu hal ini belum kalian lakukan, yaitu rajin eksfoliasi kulit. Kalian bisa eksfoliasi kulit itu 1-2 kali dalam seminggu, kalau kalian masih pemula. Kalau seandainya kalian udah biasa pakai eksfoliasi, kalian bisa pakai 3 kali dalam seminggu seperti aku. Aku udah sering banget eksfoliasi kulit, jadi kayak kulit aku tuh udah nerima gitu. Eksfoliasi ini menurut aku penting banget, karena dulu aku nggak pernah eksfoliasi. Setiap kali aku pakai skincare tuh memang agak kayak lambat, terus kayak banyak yang nggak cocok di kulit aku dan hasilnya tuh nggak ada gitu. Nah, sejak aku rutin eksfoliasi, menurut aku itu hasilnya benar-benar bagus banget, karena eksfoliasi itu kan fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah kita kan. Nah, untuk eksfoliasi sendiri dia tuh punya beberapa macam tipe yang pernah aku cobain. Yang pertama itu pakai pad, terus yang kedua pakai gel, dan yang ketiga pakai serum. Nah, ketiga-tiga ini sering aku gunakan bergantian sesuai dengan kondisi kulit aku. Kalau seandainya kulit aku tuh lagi banyak komedo yang yang timbul-timbul gitu, yang putih-putih, aku biasanya pakai yang pad biar bisa kayak kita kan gosok-gosok kayak gini kan, biar dia bisa keangkat. Nah, kalau seandainya aku ngerasa kulit aku tuh bener-bener kusam banget, aku bakalan pakai yang peeling serum, karena dia bisa sampai ke dalam gitu, meresap sampai ke dalam kulit kita. Nah, sedangkan kalau aku ngerasa kulit aku lagi baik-baik aja nih, nggak perlu yang ekstra, aku biasanya pakai peeling gel. Nah, biasanya peeling gel yang aku gunakan itu adalah peeling gel dari Cleora ini. Kalian bisa lihat ya, ini udah habis banyak banget, dan ini aku baru nyetok 2 lagi. Ini masih segel, belum aku buka, dan ini udah habis. Kalian bisa lihat tutupnya aja sampai rusak-rusak. Ini aku baru buka, dan sekarang aku bakalan tunjukin ke kalian sebagus apa produk ini. Kalian bisa pakainya itu sedikit-sedikit aja dulu kayak gini. Ini kondisinya aku udah cuci muka ya, tinggal kalian aplikasiin aja ke seluruh wajah kayak gini, kayak pakai krim sih tuh. Terus kalian gosok-gosok, nanti dia bakalan ngeluarin sel kulit mati yang ada di wajah kalian. Banyak yang bilang, ah itu tuh residu dari produknya aja. Ya memang sih, kayak ini tuh kayak residu dari produknya. Cuma dari residu ini, kalian bisa lihat, dia itu kotor, bukan putih atau bening hasilnya, tapi dia kotor. Kalau menurut aku, dia memang bisa mengangkat sel kulit mati aku, karena aku pakai rutin ini benar-benar hasilnya bagus gitu. Cuma yang kalian harus perhatiin itu adalah residunya itu warnanya apa. Kalau warnanya tuh coklat banget warnanya, kalau menurut aku itu yang dinamakan kotoran yang diangkat gitu guys. Bukan karena residu-residu yang kayak daki-daki ini, bukan, tapi dari warna dari residu yang kita lihat ini gitu ya. Nah, tinggal digosok-gosok aja sampai dia benar-benar ngeluarin butirannya. Kenapa aku suka sama Cleora yang peeling gel ini? Kalian bisa lihat ya, di dalamnya ini udah ada AHA 5%, BHA 2%, PHA 2%. Terus di dalamnya udah ada hyaluronic acid dan aloe vera. Jadi kalau seandainya kalian udah selesai peeling, dia bisa langsung ngelembapin kulit kalian, karena dia mengandung bahan hyaluronic acid sama aloe vera ini, yang fungsinya adalah untuk melembabkan kulit kalian yang sudah dieksfoliasi. Karena biasanya kalau kita selesai eksfoliasi, kulit tuh pasti bakalan kering. Aku udah sering banget nyobain peeling gel, tapi ini yang paling mantul di kulit aku. Hasilnya bagus, terus bisa melembabkan kulit aku. Kalian harus cobain.